walam yakun lahu kufuan ahad. Anda akan lihat di atas huruf nun ni dia tidak ada tanda mati. So bila tak ada tanda mati ni, di atas huruf nun bertemu dengan lam, maka hukum ni kita panggil sebagai hukum idgham. So apa yang kita masukkan dengan hukum idgham ni, kita masukkan, kita terus jam. That nun tu kita terus masuk kepada lam. So bunyi dia akan jadi apa? Walam yakul lahu. Kita tak baca bunyi nun lagi, dia tak bunyi walam yakun lahu. Nun tu dah tak bunyi lagi. Idgham masuk terus. Walam yakul lahu kufuan ahad. Kufuan ahad. Walam yakul lahu kufuan ahad.